apa ha, wiring. Mana kereta tak problem. Tak seko lah. Kau buat kerja basuh enjin. Assalamualaikum bang, tolong bagi kerjasama bang. Spotlight pakai yang asal balik ke apa? Aku tengah nak susun barang kau ni. Macam seronok ah kau tengok kereta kau ni. Dia punya barang padu-padu ni. Ke dia apa ni? Apa ni dalam kotak ni? Apa? Ha? Dalam kotak ni apa? Pisang. Pisang. Kau pisang. Kau pisang. Kau pisang berusang. Ah? Kau bodi. Getah body. Eh jangan jangan nanti mana-mana aku tambah duit owner kan tak ada kan pisang. Saya getah getah bumbung apa tak ada ah. Getah bumbung tak. BJE BJE 8689. Okey. Kau punya barang ni nampak kan? Barang aku dah standby dah ni. Kau masuk payment lagi RM10,000 lah. Masuk payment lagi RM10,000. Barang aku dah ready dah ni eh. Aku tak nak dah minta-minta payment jenis mengemis dah. Jadi ni barang aku dah ready. Aku tak pasang. Kau masuk payment, aku pasang. Macam tu lah. Okay. Aku rasa kau nampak kot. Aku up status. Minta duit, minta duit. Customer yang jenis liat nak membayar ni. Jadi kau jangan jadi macam tu. Ha. Apa kau order, barangnya semua dah ada kat depan mata ni sekarang, kat dalam video ni kau tengok. Okay. Ha. Aku tak cakap main-main. Tak pernah lagi aku buat kerja tak siap. Tapi duit aku tak siap, ha, itu yang masalah tu. Aduh, gaji pekerja pun jadi lambat kadang-kadang. Ha. Terus pam. Pam 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 nombor akaun, kalau tak ada aku bagi lagi sekali. Okey. BJE 8689. Kau tengok kereta ni ah, luar dia. Macam tu je. Yang barang dia pasang semua baru. Semua baru, semua baru. Semua baru eh.
skru pun belanja, boy. Gila lah, boy. Kira lah nanti, kira mana skru ni. Spoiler, spoiler, ori. Ori dan baru, eh. Wiring, baru. Apa lagi nak? Hub bearing nak ke, baru. Reshap, kompresor aircon. Aircon sistem baru, cooler sistem baru, suspension. Alamak. Kereta buruk tapi naik macam kereta baru ni kalau siap ni. Kereta buruk mak. Kalau naik macam kereta baru ni kalau siap. Okeylah. Memori telefon pun nak penuh lah ni. Nak penuh dah, nak penuh. Lagi dulu, lagi dulu. Ni skru je belanja. Aduh. BJE 8689 8689 barang-barangnya dah di ready dah, dah ready dan pasang. Tunggu apa nama ni? Tunggu owner. Owner masuk payment aja. Kita sarung barang ni. Aduh. Seronok-ronok. Seronok-ronok ah. Biarlah kereta pun macam ni ah. Nampak? Nampak buruk kan? Ha. Nampak kereta. Okey. Tu macam tak order satu set gitu. Dia macam itulah. Mungkin aku tak tahu itu COVID. Kau boleh bangun tu kan? COVID. Gozal lagi teruk. Tiga. Tiga. Ini nama dia. Boy, exhaust baru apa? Hah? Bukan exhaust baru lah. Owner dia ni ngah. Bukan exhaust baru apa? Surat beranak tu eh. Surat beranak eh. Tengah buat trip ni, tengah buat trip. Dulu tukar mounting. Tumbat suku sengit. Thank you.
baru. Ini baru ni ya. Dinding. Wow. Yang lama tu dah tak handsome. Benda ni dah turun enjin. Tukar baru berbaloi. Kalau tak susah nak pasang. Baru ah? Tak tahu saja. Dia tak tahu cakap. Uang kau apa? Nah, kasih orang tengok. Kerewai gue. Tahu kunci. Yalah. Ini bayo. Tadi ba. Awe kata patuh lakon dedem mah. Awe kata klik kapo kawe buk patuh lakon ke. Geng. Jadi nana kawe mah.
Kalau yang asuh ada baru. Balik buat tu. Hidup memang lah. Okay. Aduh, lambung mana ni? Berapa? Pinting. Itu dia. Bang, enjin baru ke? Tak tahu nak cakap lah ni. Tak tahu nak cakap lah ni, enjinnya baru ke apa. Tak tahu. Tengok lah tu. Nama luarnya, tengok luarnya. Ha. Ni kita cakap luas tenggan, luas tenggan, luas tenggan ni, luas tenggan. Luarnya setenggan, tetapi breakingnya, ha. Luarnya setenggan, springnya, ha. Itu dia. Kok bau kering? Aku dah suruh dia dalam metal. Aku dah suruh dia dalam metal. Hello? Mana? Kering tak ada. Hati tak ada. Kering tak ada. Maybe is king. Ha, baru-baru ni ada dengar pasal Honda. Honda HR-V. Pakai 2 minggu pun masalah. Ni Maybe owner dah pakai 17 tahun dah. Masih mantap. Jadi owner buat keputusan, restore jadi baru balik. Biar boleh pakai 17 tahun balik. Itu dia. Assalamualaikum bang. Kita tengok ni. Kau tengok apa penambahan lagi yang kau nak tambah, kau rasa? Kasih maklum, kasih maklum. Yang lama kau tukar yang baru. Ni, 1, 2. Ni. Yang lama keras. Busnya pun semua keras. Okey. Terpancor.
Gila-gila. Okay, mari. Tak makan panjang je lah. Sekarang Rani naik, Rani masuk gas ekor ni sekarang. Masuk gas. Mungkin dah start tu nampak. Dah pusing tu. Hah? Rim ni kita pinjam sementara. Aircon dia. Aircon dia 3.1. Ah, okay. Mungkin run start. Run start lah, run start. Nampak tu kan pusing. Cancan, jadi cancan. Biar wah. Nanti tak kencen. Tapi dalam ini kencen. Okay. Okay, assalamualaikum bang. Kereta kau ni dah nampak siap ni, dah nampak siap. Tinggal nak dipasang plate tu nampak housing wiper bleeding lah ni boy. Bleeding lah, bleeding. Ha, bleeding belum lagi. Spot rim yang mana boy? Spot rim boy. Aduh, hantar spot rim nak test macam mana ni. Rim orang aku pinjam kejap. Okay. 8689 dah siap. Dah siap. Ingin hidup ni. Mak kan pusing. Mau. Wow. Ekon, sejuk kau. Kau sejuk. Berapa suhu dapat? Entah ya. Okey, dah siap. BJI 8689 dah siap. Rim, dia beli rim lain dengan tayar baru. Bumper depan S1, bumper belakang main S2, spoiler pun masuk S2 ori baru. Dah siap lah, owner boleh datang ambil lah. Tu dia dah siap.
cakap. Faham tak? Proton, abang proton, ambil kereta, ambil kereta. Okey bang, terima kasih. Assalamualaikum, jumpa lagi. Keluar sana ya. Kereta Roger kan, bang? Baik bang, nak beli kereta proton ni Roger mamak ni.